Seawal Nabi Adam dicipta, saat itulah penerukan ilmu bermula. Dengan membaca segala petanda kebesaran yang Maha Esa, maka terbinalah ketamadunan manusia. Sekalung apresiasi kepada jurangan pembawa acara yang berseri, kombinasi kehakiman yang berintegriti, kelompok pendidik yang bestari, seterusnya para hadirin yang dihormati. Amalan membaca amalan mulia, begitulah tajuk pidato pilihan di hati untuk dikongsi pada pagi yang ceria ini. Salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Saya Parmin dari kelas 4 Mercury. Sila penonton penuh santun. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, membaca membawa maksud memerhatikan isi sesuatu yang ditulis dengan teliti dan memahami kandungannya. Membaca merupakan satu amalan yang dapat memanfaatkan diri kita. Amalan ini harus diamalkan setiap hari kerana dengan membaca, kita menambah pengetahuan tentang sesuatu perkara yang kita tidak tahu. Oleh itu, kita tidaklah dianggap sebagai katak di bawah tempurung. Selain itu, kita dapat memperbaiki dan menguasai kemahiran berbahasa. Kita menerusi amalan membaca buku. Perbendaharaan kata. Kita juga akan bertambah dan penguasaan kata kita menjadi lebih kukuh. Sidang pendengar yang budiman. Dalam mendepani era globalisasi pada abad ke-21 kini, dunia menyaksikan iktisad pembangunan negara bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Negara yang maju tidak akan wujud sekiranya tidak mempunyai generasi muda yang bersasiah mulia, berfikiran matang dan mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Oleh itu, dalam membina generasi muda yang berilmu pengetahuan, ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mengubah amalan membaca dalam diri anak-anak mereka. Amalan membaca perlu dipupuk sejak usia anak-anak melangkau 5 tahun bagi mendorong minat anak-anak terhadap amalan membaca tersebut. Tambahan pula, bukan sahaja ibu bapa yang memainkan peranan penting dalam memupuk budaya membaca dalam membaca, malahan semua pihak seharusnya berganding bahu dalam merealisasikan budaya membaca sebagai satu budaya dalam kehidupan seharian. Sidang hadirin yang dihormati, setiap orang pasti mempunyai masa lapang. Dengan adanya amalan membaca ini, masa lapang kita boleh diisi dengan aktiviti yang berfaedah. Selain mendapat pengetahuan baharu, kita juga dapat mengelakkan diri daripada terlibat dengan gejala negatif. Akhir sekali, membaca akan membantu kita menilai dan membezakan sesuatu perkara sama ada baik atau buruk. Apabila kita banyak membaca, orang lain tidak dapat memperdaya kita kerana kita serba tahu. Kesimpulannya, membaca sememangnya memberikan banyak faedah kepada kita. Amalan membaca ini perlulah dipupuk sejak kecil lagi. Bah kata pepatah, menuntut bulu biarlah dari lebungnya. Sebelum mengundurkan diri, izinkan saya sampaikan sebuah pantun. 2-3 kucing berlari, berkejar-kejaran ke sana sini. Banyak membaca, membaca pengetahuan diperolehi, insan berilmu banyak berbakti. Sekian, terima kasih.